Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih. Wah, iya Adit, benar-benar. Kita mau belajar bareng biar tambah pinter, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab. Iya, Bos. Papa juga seneng nih. Sekarang kita belajar di acara kita nih. Ceria, cerdas dan bahagia. Yohoi, wohei, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Wahai, tambah ganteng, tambah cantik, tambah pintar. Yuhu, Bang Jarwo hadir kembali untuk kita belajar bersama-sama. Siap, Bang Jarwo. Iya, Bos. Teman-teman, ini lihat, di samping Bang Jarwo ini udah ada huruf-huruf yang nanti bakal kita susun bareng ya. Oke. Lah ini loh, lihat. Wah, ada huruf C. Hello huruf C. How are you? Ngeri. Lalu juga ada huruf U. Hello U. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Iya. Lah ini juga ada huruf B. Waduh. Makin blendu, wah kayak Bang Jarwo. Iya. Dan juga huruf A. Wah si gagah ini huruf A. Luar biasa lah. Ini nanti kayak kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Huruf-huruf ini harus kita susun menjadi sebuah kata. Lah sekarang Bang Jarwo kasih petunjuknya nih ya. Kata ini adalah sebuah kata benda. Terus benda ini biasanya tuh ada pasangannya, gitu. Pasangannya tuh kalau ndak celana, ya rok gitu kalau buat yang yang perempuan itu, yang adik-adik perempuan, yang teman-teman perempuan itu ya. Ayo. Ada yang udah tahu apa ini bacanya nanti? Betul sekali. Ini adalah baju. Gini. Oh iya. Waduh, bajunya keren banget ya. Ayo. Sekarang kita susun ya huruf-huruf ini supaya bisa dibaca jadi baju. Oke. Ayo geser huruf-huruf. Huruf C, ya geser dikit. Huruf B sana, geser. Iya. Huruf A, oke. Nah, ini sebelahnya J sama U mana? Iya. Siap. Oh, mantap. Iya. Ayo. Sip. Nah, sekarang coba kita eja ya. B-A-B-A-J-U-J-U. Dibaca baju. Luar biasa ini. Tambah keren ya ternyata ya teman-teman semua ini ya. Bang Jarwo makin bangga. Sekali lagi yuk. Yuk, kita ulang ya. B-A-B-A-J-U-J-U. Dibaca baju. Luar biasa. Bos Jarwo hebat. Teman-teman, ternyata bangsa Indonesia yang kita cintai ini punya berbagai macam baju-baju daerah. Ini pasti seru ini. Ayo, kita cari tahu bareng. Let's go. Halo adek-adek. Kekayaan adat budaya Indonesia memiliki banyak aspek loh. Seperti rumah adat, tarian tradisional, bahasa lokal, dan salah satunya pakaian adat masing-masing daerah. Secara umum, pakaian adat daerah artinya busana atau baju yang mengekspresikan identitas dan berkaitan dengan ciri khas daerah tersebut loh. Nah, kita bakal berkenalan nih dengan beberapa baju daerah ini. Yang pertama, baju sadaria. Baju sadaria termasuk pakaian sehari-hari dalam budaya Betawi. Baju ini biasanya dipasangkan oleh celana komprang hitam atau celana batik. Yang kedua, baju bodo. Pakaian ini berasal dari Sulawesi, tepatnya suku Makassar. Sesuai namanya, bodo yang artinya pendek, baju ini memiliki bagian lengan yang pendek. Yang ketiga, ulos. Baju daerah ini berasal dari Sumatera Utara, memiliki perpaduan warna yang indah dan penuh makna. Yang keempat, payas agung. Payas agung berasal dari Bali. Biasanya, baju ini dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Nah, itu dia beberapa baju daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada 38 jenis. Dan adek-adek bisa mencari tahu bersama mama dan papa. Loh, ya. Bener tak? Oh iya, baju daerah bangsa Indonesia itu banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Rote. Wah, berbagai macam budaya Indonesia. Berbeda-beda, beragam-ragam. Tapi tetap satu, Indonesia Raya. Wah, dan kita akan selalu bersama sampai kapanpun, oke? Matur sembah nuwun, I love you. Tambah pintar, tambah keren, tambah cerdas, tambah akur, tambah rukun, tambah bijak, tambah semuanya pokoknya.
I love you. Hey. Alhamdulillah, kita udah belajar bersama kan teman-teman, adik-adik juga. Seneng kan? Seru ya? Oh, iya dong, seru. Kita kan biar tambah pengetahuannya ya, adik-adik yang tambah pintar, teman-teman juga tambah keren, tambah cerdas ya. Ya enggak Sopo, gitu? Iya bos, Sopo seneng, biar nanti Simbo juga jadi seneng. Oh iya, bener Sopo, kita tuh harus jadi kebanggaan orang tua kita, kebanggaan orang-orang yang mencintai kita, ya toh? Iya teman-teman, sampai di sini dulu ya, besok insya Allah. Wah, kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Iya. Assalamualaikum. Oh iya, teman-teman, langsung ya di like, di subscribe. Kamu tuh sama anu jangan lupa di share. Matur suwun lho. Terima kasih.